Makaten lampahing pambiji dening tim penilai lomba perpustakaan tingkat nasional nalika biji perpustakaan sumber ilmu Desa Bale Catur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Miturut ketua tim penilai Suprianto, perpustakaan sumber ilmu Desa Bale Catur inggih sampun mlebet 6 besar perpustakaan nasional klaster A. Satemah lomba sakmangke inggih kangge nemtokaken juara setunggal kalih lan tiga. Dene babagan ingkang dipun biji inggih menika kelompok dasar pengembangan ingkang gayut madhegipun kapustakan sarta pengelolaan kapustakan sarta kelompok inovasi ingkang nyakup minat baca ngantos pangaribawa masyarakat saking pakulinan maos. Tentu saja ada dua besar komponen itu, komponen yang pertama adalah komponen kelompok dasar pengembangan. Nama saja kelompok dasar pengembangan, antara lain punya gedung, punya koleksi, punya tenaga, punya layanan, punya pengunjung, punya anggaran, dan macam-macam itu. Miturut Kades Bale Catur, Sebrat, perpustakaan sumber ilmu Desa Bale Catur madeg rikala taun 2011 lan sakmangke sampun gadah 6000 buku kanthi maneka ira-iran. Kangge njurung krentekipun warga anggenipun maos buku, pemerintah Desa Bale Catur ugi ngawontenaken sekolah Kamis. Inggih menika sekolah kangge warga Bale Catur ingkang rembak bab kewirausahaan. Kanthi makaten, sasampunipun warga maos buku lajeng dipun bina ingkang tundhanipun sakmangke kathah warga Bale Catur ingkang sakawit saking remen maos sakmangke bikak usaha satemah karaharjanipun mindhak. Dengan adanya perpustakaan Bale Catur ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan kami mengadakan sekolah yang sangat mendukung dengan keberadaan perpustakaan, yaitu sekolah Kamis. Sekolah Kamis itu yaitu mempraktekkan teori-teori baca yang sudah dibaca dan dijadikan ladang penambahan penghasilan keluarga dengan menjadikan ilmu yang didapat itu menjadi karya, sehingga banyak home industry dari rumah tangga. Nalika lampah pambiji menika ugi wonten pasugatan wonten pakaryanipun para pelaku usaha ingkang lampah usahanipun inggih saking anggenipun maos buku dhateng perpustakaan sumber ilmu. Subardi, Jogja TV.